Y sama dengan 5. XY tolak 2Y sama dengan 2. Okey, sumpanan depan. Perkara pertama adalah yang pertama ke yang kedua perkara? Linear. Yang pertama adalah linear. Okey, jadikan yang linear itu perkara rumus. Awak nak tinggalkan apa? Y. Seperti kalau nak tinggalkan Y, ada tak yang tinggalkan X? Ada. Siapa? Okey, kita try. Okey, kita tinggalkan X. Sebab tadi Y kan, kita tukar pula. X sama dengan 5 tolak Y. Okey, boleh. Maknanya ni dah hilang lah. Habis. Faham? Okey. So, ni akan jadi persamaan yang ketiga. Seterusnya, kita akan gantikan dalam persamaan yang kedua. Okey, tengok persamaan kedua kita. Tak ada apa-apa yang apa orang kata tu menyusahkan kan? Tak ada pecahan kan? Okey, jalan macam biasa. So, kita ada X kat situ. X kita ada seketul. Ganti. 5 tolak Y. Y darab Y lah. Tolak 2Y sama dengan 2. Okey. Lepas tu kita kembang. Jangan lupa. Walaupun Y tu duduk dekat depan. Kembang. Memang kena kembang. Jadi 5Y tolak Y kuasa 2. Tolak 2Y. Tolak 2 sama dengan apa? Kosong. Lepas tu. Nampak macam equation dekat sini. Tapi kita settlekan dulu satu-satu. 5Y tolak 2Y dapat berapa Y? 3Y. 3Y tolak Y kuasa 2. Tolak 2 sama dengan kosong. Equation kita, Y kuasa 2 kita adalah negatif. Anjak semua ke sana. Jadi kosong sama dengan Y kuasa 2 tolak 3Y tambah 2. Okey, ni EQN. Patuhi tak syarat-syarat EQN? Okey, tak ada apa-apa masalah kan tu kan? Okey, barulah tekan kalkulator. Okey, dapat berapa? Y pertama dapat? Y pertama dapat 2. Y kedua dapat 1. Wajib buat pemfakturan. Jadi Y tolak 2. Y tolak 1. So kita dah dapat nilai Y kan? Lepas dah dapat nilai Y, kita buat apa? Cari nilai apa pula? X. Mana nilai X kita? Dekat atas tu tadi. So X sama dengan 5 tolak Y. Y pertama 2. So X dapat berapa? 3. Seketul lagi, X sama dengan 5 tolak Y yang kedua adalah 1. So, X dapat berapa? 4. Barulah complete. Okay? Alright. Sekarang saya nak tunjuk yang pilih Y. Okay. Katakan perkara rumus dia Y. So, Y sama dengan 5 tolak X. Okay? Jadi, tadi ada yang tanya saya, cikgu, bawah ni ada 2 kali Y ni. Sini Y, sini Y. Ganti je. Asal kau nampak Y, kau ganti. Okey? Jadi X, Y adalah 5 tolak X. Tolak 2, Y adalah 5 tolak X. Sebab tu saya kata pemilihan kena bijak. Mana-mana yang memudahkan kita. So, you kena tengok dua-dua. Okey? Okey, lepas tu. Tapi tak ada masalah ya. Awak nak pilih suka hati awak lah. Tapi kena betul lah awak punya konsep. Okey. Lepas tu, kita ada 5X campur 2X. Berapa X? 7X. So, negatif X kuasa 2 campur 7X. Tolak 10, tolak 2, tolak 12. Lepas tu, X kuasa 2 kita negatif. Tak mau, semua pindah. So, kosong sama dengan X kuasa 2 tolak 7X tambah 12. Lepas tu, kita buat kalkulator. X kita pertama dapat? Berapa? Betul. Okay. So, X sama dengan 4. Satu lagi, X sama dengan berapa? 3. Betul tak? Nampak tak? Sama. Faham? Okay, lepas tu masukkan Y pula. Mana Y tadi yang kita tinggal tadi? Y sama dengan 5 tolak X. Y sama dengan 5, X pertama 4. Y dapat 1 tu, sama tu. Lepas tu pula lagi. Y sama dengan 5 tolak 3. 2. Y sama dengan 2 tu. Faham? Sama. Jelas? Jadi tak kisahlah pemilihan kita tu macam mana dengan syarat menggunakan jalan kerja yang betul. Okay?